Aksi penjamretan sebuah telepon genggam milik seorang pengendara motor di Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih, Jakarta Pusat terekam kamera. Tengah asik bermain ponsel saat terjebak kemacetan, pengendara mobil dihampiri pelaku jamret yang memakai helm dan jaket. Kaca mobil yang terbuka membuat pelaku langsung merampas telepon genggam dari tangan korban. Namun demikian, kami sebagai petugas Polri tetap melakukan penyidikan guna untuk mengungkap kasus tersebut. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, manakala melintas di lokasi kejadian itu tidak usah buka jendela. Kalau mau nelpon, ya nelpon aja, tapi memperhatikan faktor security atau keamanan dari masing-masing pribadi. Polisi akan menyelidikinya jika korban penjamretan membuat laporan resmi ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.